Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Arwana, dengan keindahan dan daya tariknya yang tak terbantahkan, telah lama menjadi primadona di dunia akuarium. Dikenal sebagai ikan dengan sirip berkilau dan tubuh yang elegan, Arwana adalah salah satu ikan air tawar paling eksotis yang pernah ada. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi keunikan Arwana serta mengungkap sejumlah fakta menarik tentang ikan yang memikat hati para pecinta akuarium. Arwana, atau disebut juga ikan naga, berasal dari wilayah Asia Tenggara dan dikenal dengan berbagai nama seperti ikan naga merah, ikan naga emas, atau ikan naga hitam. Ada beberapa spesies arwana yang paling terkenal, termasuk arwana merah. Scleropages formosus, arwana emas, Scleropages aureus, dan arwana hitam, Osteoglossum vereirai. Salah satu ciri paling mencolok dari arwana adalah sirip punggungnya yang panjang dan memanjang seperti jarum. Sirip punggung ini memberikan kesan anggun dan eksotis pada ikan ini. Tubuh arwana juga ditutupi oleh sisik besar berwarna cerah, seperti merah, emas, atau hitam yang membuatnya tampak sangat mempesona di dalam akuarium. Arwana memiliki ukuran yang besar, dengan panjang tubuh mencapai 60 hingga 90 cm atau lebih, tergantung pada spesiesnya. Beberapa spesies arwana bahkan bisa tumbuh hingga lebih dari 1 meter. Karena ukurannya yang besar, arwana membutuhkan ruang yang luas untuk berenang, sehingga akuarium yang sesuai harus cukup besar. Ketika merawat arwana, penting untuk memberikan perhatian pada kondisi air di dalam akuarium. Arwana adalah ikan air tawar, dan mereka membutuhkan air yang bersih dan terpelihara dengan baik. Sistem filtrasi yang baik dan pengaturan suhu yang tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan arwana. Arwana adalah ikan karnivora, dan makanan utama mereka adalah serangga, ikan kecil dan krustasea. Mereka memiliki mulut yang besar dengan gigi tajam yang memungkinkan mereka untuk memangsa mangsanya dengan cepat. Namun, penting untuk memberikan makanan yang seimbang dan bervariasi kepada arwana peliharaan, termasuk pemberian makanan yang khusus dibuat untuk mereka. Selain keindahannya, arwana juga memiliki banyak makna dan kepercayaan budaya yang melekat pada ikan ini. Di beberapa negara Asia, seperti Cina dan Indonesia, Arwana dianggap sebagai simbol keberuntungan, kekuatan, dan kemakmuran. Banyak orang yang meyakini bahwa memiliki Arwana di rumah atau bisnis mereka akan membawa keberuntungan dan kesuksesan. Namun, perlu diingat bahwa memelihara Arwana bukanlah tugas yang mudah. Arwana membutuhkan perawatan dan pengawasan yang cermat, serta lingkungan akuarium yang sesuai. Selain itu, arwana juga memiliki masa hidup yang panjang, dengan beberapa spesies dapat hidup hingga 20 tahun atau lebih. Oleh karena itu, memutuskan untuk memelihara arwana adalah komitmen jangka panjang yang memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Dalam kesimpulan, arwana adalah ikan air tawar eksotis yang memikat hati dengan keindahan dan keunikan mereka. Mereka adalah ikan yang indah untuk dilihat dan menjadi daya tarik utama dalam akuarium. Namun, sebelum memutuskan untuk memelihara arwana, pastikan untuk memahami kebutuhan mereka dan menyediakan lingkungan yang sesuai. Dengan perawatan yang tepat, arwana dapat menjadi sahabat yang cantik dan menarik bagi para pecinta akuarium. Terdapat beberapa cerita rakyat yang melibatkan arwana. Salah satunya adalah cerita rakyat dari Tiongkok yang berjudul "Arwana yang Berubah Menjadi Naga". Berikut adalah ringkasan cerita tersebut pada zaman dahulu di sebuah desa kecil di Tiongkok. Hiduplah seorang pemuda bernama Liang. Liang adalah seorang nelayan yang sangat berbakat. Setiap hari dia pergi ke sungai untuk menangkap ikan dan memberi makan keluarganya. Suatu hari, saat Liang sedang menangkap ikan. Dia melihat sebuah arwana emas yang sangat indah. Ikan tersebut berkilauan di bawah sinar matahari, dan liang terpesona oleh kecantikannya. Tanpa berpikir panjang, dia menangkap arwana tersebut dan membawanya pulang. Setibanya di rumah, liang menempatkan arwana emas itu di sebuah kolam kecil. Ia merawat dan memberikan makan ikan tersebut dengan penuh kasih sayang, namun. Liang tidak menyadari bahwa arwana tersebut sebenarnya adalah seekor naga yang berubah menjadi ikan untuk mengamati perilaku manusia. Seiring berjalannya waktu, arwana emas tersebut tumbuh lebih besar dan kuat. Pada suatu malam, saat Liang sedang tertidur, arwana itu berubah menjadi seekor naga raksasa. Naga itu berterima kasih kepada Liang atas perawatan yang baik dan memutuskan untuk memberikan hadiah kepadanya. Keesokan harinya, ketika Liang bangun, dia terkejut melihat arwana emasnya telah berubah menjadi naga yang indah. Naga itu mengatakan kepada Liang bahwa dia adalah roh air yang melindungi sungai di desa mereka. Sebagai tanda terima kasih, naga itu menjanjikan keberuntungan dan kekayaan kepada Liang dengan berkat dari naga. Kehidupan Liang berubah. Ia menjadi nelayan yang sukses dan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Desa tersebut juga menjadi makmur karena keberuntungan yang dibawa oleh naga. Cerita tentang arwana yang berubah menjadi naga ini menjadi legenda di desa tersebut. Masyarakat setempat meyakini bahwa arwana yang dipelihara dengan baik dapat membawa keberuntungan dan kekayaan. Oleh karena itu, Arwana emas dianggap sebagai simbol keberuntungan dan sering dipelihara sebagai ikan hias di rumah-rumah mereka. Demikianlah cerita rakyat tentang Arwana yang berubah menjadi naga. Cerita ini mengandung pesan moral tentang pentingnya merawat dan menghormati makhluk hidup di sekitar kita, karena mereka mungkin memiliki kekuatan atau kemampuan luar biasa yang bisa memberikan manfaat bagi kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya!